ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 yang tayang di Indosiar telah resmi dimulai. Puluhan penyanyi dari 34 provinsi di Indonesia berkompetisi menunjukkan kebolehannya di hadapan para dewan juri. Dan saat ini, ajang tersebut sudah masuk pada top 28 besar. Salah satu peserta yang berhasil menarik perhatian dalam gelaran LIDA 2021 ini yakni Rahmadonald Iqbal atau akrab disapa dengan nama Iqbal. Pasalnya, perwakilan dari Sumatera Barat itu memiliki cerita yang menarik di balik misinya mengikuti ajang tersebut. Iqbal beralasan mengikuti ajang tersebut agar ia bisa mengharumkan nama asal daerahnya. Tak hanya itu, ia juga ingin menjadi ikon dangdut tanah air. Alasan saya mengikuti LIDA 2021 ini yaitu ingin membawa kota Pariaman dan provinsi Sumatera Barat ke kancah nasional maupun internasional. Dan juga cita-cita saya ada dua, yaitu menjadi dokter umum maupun penyanyi dangdut terkenal, jelas Iqbal. Diketahui, Iqbal merupakan seorang dokter umum di Puskesmas Kabupaten Padang, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Memiliki cita-cita menjadi penyanyi dangdut ternama, Iqbal selalu berusaha tampil maksimal di atas panggung Liga Dangdut Indonesia 2021. Hingga saat ini, ia pun masih menjadi salah satu peserta yang dijagokan di LIDA 2021. Menekuni musik dangdut sejak usia 17 tahun, kemampuan Iqbal dalam menyanyikan lagu-lagu dangdut tak perlu diragukan lagi. Memiliki suara yang merdu, ia pun berhasil memukau para dewan juri. Tertarik pada musik dangdut, diketahui ternyata Iqbal mengidolakan sosok raja dangdut Roma Irama. Sementara untuk pedangdut wanita, ia begitu mengidolakan Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung Iqbal di Liga Dangdut Indonesia 2021 dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Shopee.